Iya kah? Iya. Ke Pasar Pangala. Yo. Yo. Masih jauh. Masih. Berrele. Iya. Mana? Naik kah? Yang ini kakek, yang ini kah? Atau ke bawah? Ini naik kah atau? Mali rokok. Yo. Kurdele. Buru lagi nih. Oke guys, sekarang kita sampai di Desa Buntu. Bamba. Bambana. Bos, mantap guys. Dan dingin sekali. Tadi di sana pastinya belum masak, ini sudah masak. Keren. Ini kayak di Swedia ya guys. Pokoknya pohon pinus-pinusnya. Masih kita mau ke kampung nenek, mungkin masih ada sejam. Kita cuma pakai Google Map. Mengandalkan Google Map dan tanya-tanya orang. Oke guys, jalan kita hari ini. Sekarang saya sudah ada di Pangala, pusat kota nya Pangala. Di sini pasar. Halo guys, sekarang saya ada di Pangala dan saya ada di makam pahlawan Pongtiku. Kurang terawat. Ini berada di Kecamatan Pangala. Oke, bentar guys. Oke guys. Nah, makamnya ada di nggak ada ya kata-katanya gimana gitu. Dia jadi kayak ke bawah gitu. Lubang ke bawah. Oke. Menghormatinya. Dari kota Rantepao sekitar 1 jam. Kita datang lagi pas waktu hujan. Jadi ini gambarannya. Kisahnya gini. Saya juga enggak tahu. Tapi makam ini terkenal di Toraja yang berhasil mengusir Belanda. Ini. Oke. Karena saya juga kurang paham, jadi nanti saya akan deskripsikan kisahnya. Mantap ya guys. Thank you.
semakin ke dalam semakin kecil. Kayak jalan pemilik sawah ini.